Yo, what's up teman-teman? Kali ini kita bermain game One Piece terbaru. Oke, nama gamenya adalah Pirate War ya. Pirate War, yang dimana kemarin itu gua sempat review gamenya, tapi pas masih berbahasa Vietnam atau bahasa Cina gitu ya. Pokoknya waktu itu gua pernah review teman-teman. Tapi untuk yang sekarang ini udah rilis versi bahasa Inggrisnya ya. Oke, jadi sekarang kita mainin yang versi Inggris. Dan ini baru rilis kemarin kalau nggak salah teman-teman, karena untuk servernya sendiri masih ada 2 server ya. Oke, kalau gitu kita lanjutin dulu. Dan nantinya kita bakalan juga redeem gift code terbarunya ya. Di sini ada beberapa gift code yang bisa kita redeem teman-teman. Bisa kalian sendiri untuk grafiknya, ini cukup sangar ya. Cukup sangat teman-teman, kayak Naruto yang kemarin gua mainin ya, Ninja Duel Legend kemarin. Grafiknya widih, pokoknya nggak burik kayak, nggak sakit di mata teman-teman. Untuk waduh, oke, ini storynya kita langsung skip aja, nggak bisa di skip apa ini ya. Oke, langsung di skip aja teman-teman kalau ada story, biar nggak kena copyright. Yahoo. Wadidaw, mantap sekali ini One Piece-nya. Langsung aja kita ke bagian story-nya. Wuih, langsung kita ramaikan lagi nih teman-teman. Permainan-permainan atau game-game One Piece lagi ya. Karena udah agak lama nih ya, semenjak One Piece Burning Wheel ditutup. Sekarang akhirnya ada game One Piece lagi yang versi bahasa Inggris yang ya worth lah untuk dimainin teman-teman. Oke, kita lanjut lagi story-nya teman-teman. Sekarang udah dapet Zoro gue ya, udah dapetin Zoro. Dan di sini tuh serunya di game Naruto yang di game One Piece ini teman-teman, itu ada kombonya ya, ada kombonya. Nanti kita coba lihat deh kombonya itu. Nah, ini dia combo dari Luffy dan juga Zoro. Langsung di combo langsung, wadidaw, sangat coy. Mantap juga ini ya kombonya ya. Tapi ini Zoro dan juga Luffy-nya yang versi biasa. Gimana nanti kalau misalkan Zoro dan Luffy-nya itu yang versi time skip atau versi yang lebih bagus gitu teman-teman. Wih, pokoknya kalian wajib main ini game One Piece coy. Seru banget ini sepertinya ya. Karena udah rilis bahasa Inggrisnya. Kalau kemarin tuh gak seru karena gak rilis versi bahasa Inggrisnya teman-teman. Oke, lanjut lagi. Kita nyelesaikan dulu tutorialnya teman-teman. Oke, lawan bosnya kali ini kita ya. Langsung tiwas. Satu kali hit doang sama Izuru. Widih, gila cuy, langsung kayak gitu ya animasinya. Langsung terpental ke belakang gitu teman-teman. Waduh, kocak ini game. Kocak, kocak. Tapi seru juga sih. Goodbye Kobe. Oke. Itu pas perpisahan dengan si Kobe. Kobe Bryant. Oke, kita lanjut lagi nih ya. Disuruh ngapain lagi kita? Oh, ini equipment ya. Ini equipment dan juga disuruh upgrade teman-teman. Ini untuk gameplaynya turn based ya. Langsung suruh battle lagi nih coy. Langsung disuruh battle dan nanti kalau bisa kita gacha ya langsung ya. Gak pakai lama karena di setiap video kita itu harus gacha teman-teman. Karena gacha adalah suatu kewajiban. Widih itu langsung terpental ke belakang coy. Kocak juga ini game. Ini dia jurus combo Luffy dan juga Zoro. Wos, langsung tewas dos. Function unlock, oke, kebuka fitur terbaru Saloon. Nah, ini tempat kita gacha ya. Langsung rekrut rekrut berapa kali nih? Rekrut satu kali ya, for free doang dapetin Nami pasti. Usopp, Nami kan, iya. Di setiap game One Piece di mana-mana itu ngurut ya dapetinnya. Disuruh upgrade,
Naminya disuruh upgrade teman-teman. Oke, udah di upgrade land up ke bagian land upnya. Wah, ini dia formasinya seperti ini ya teman-teman. Kita geser ke situ aja. Oke, next ngapain lagi nih kita? Wah, masih disuruh battle lagi nih kita teman-teman. Oke, gak apa-apa. Ini nggak bisa dipercepat apa battle-nya ya? Lambat banget nih teman-teman. Block channel. Oh, itu di bagian world chat kalau nggak salah ya. World chat-nya masih sepi coy. Nggak ada yang main ini masih game. Nah, mumpung gua review nih teman-teman, kalian harus main juga nih. Masa gua main sendirian ya? Mumpung ada game One Piece yang versi bahasa Inggris dan kita mengerti bahasanya ya. Oke, lawan si Buggy. Tutorialnya agak lama juga ini ya. Tapi grafiknya itu loh yang gue suka teman-teman. Karena gak burik ya, karena enak dilihat gitu. Wih, kocak langsung terpental coy. Langsung kita ulti aja pakai Zoro dan juga Luffy ya. Jurus combo duo serigala si Cat Boy. Widih. Masih belum mati dia coy. Agak tebel juga ternyata si Buggy ya. Nah, ini dia baru muncul fitur autonya teman-teman. Ini dari tadi gue tunggu-tunggu fitur autonya baru muncul ternyata ya. Yang ada guild invite dong. Wih, udah ada orang yang main nih ternyata teman-teman. Udah ada orang Indo yang main nih ya. Oke, kalau gitu langsung main aja juga kalian ya. Habis nonton video gue langsung main teman-teman. Nanti kita bakalan buat guild ya. Buat guild di... Ini mau main di server 3 atau main di server 2 aja nih teman-teman. Karena gue bermain di server 2 kali ini ya. Kalau nanti kita mau mabar atau mau bikin guild bareng juga, kita nungguin di next servernya aja ya. Mungkin di server 3 gitu. Kalau udah rilis, gue bakalan bilang atau kalian yang bilang ke gue gitu teman-teman. Karena gue gak selalu online gitu ya di game ini. Oke, kalau gitu sekarang karena udah tutorialnya, kita langsung redeem aja gift code-nya ya. Di bagian pojok kiri atas karakter ke bagian gift code. Oke. Untuk gift code-nya yang pertama VIP 6666. 5 kali ya. VIP 6666. Langsung oke, oh, cancel sih. Salah coy. Salah pencet ya. VIP 6666. Oke, langsung kita confirm aja. Oke, dapetin diamond tuh ya. Terus lanjut yang kedua VIP 8888. Ini gak usah 6 ya, 6-nya dihapus. VIP 8. Langsung kita confirm aja. Wow, dapetin lagi coy. Next yang terakhir nih ya teman-teman. VIP 99999. Oke, langsung kita confirm aja. Bisa enggak? Wih, langsung dapetin diamond lagi. Kita coba lihat dulu tadi dapetin hadiah kan ya. Dapetin hadiah itu di mana dapetin ini ya? Maksudnya dikirimnya di mana? Apakah udah langsung keambil gitu? Oke, day 1 dapetin apa aja nih kali ini ya? Server opening dapetin ini tiket gacha ya. Recruit kupon used to recruit R sampai UR. Udah ada UR-nya ternyata ya di sini ya. Oh, misi clear chapter itu bakalan dapetin ini teman-teman, si Aceng ya langsung dapetin karakter UR loh. Tapi beli pakai diamond, gua tadi salah pencet lagi pakai diamond. Astaga. Langsung kalau gitu ke bagian ini companion apa nih? Oh, companion itu adalah karakter kita ya. Ini adalah daftar karakter-karakter UR-nya. Karakternya udah jauh nih teman-teman. Gila coy.
Oke, kalau gitu sekarang bakalan gua ini dulu teman-teman, bakalan gua review dulu untuk fitur-fitur yang ada di game ini ya. Mulai dari yang atas nih ya. Mulai dari yang atas di bagian available, ini adalah misi kita ya, sistem guidance. Oke, di sini adalah misi kita di mana kita bisa dapetin hadiah banyak banget juga ini. Hadiahnya lumayan ya teman-teman, bisa dapetin diamond. Terus untuk yang kedua, server opening carnival, berarti ini terbatas ya. Event remaining time 24 hari coy. Eventnya 24 hari bisa dapetin UR Aceng ya. Wah, mantep nih. Tapi sayang banget harus pakai DM ya, diamond. Harus pakai diamond teman-teman. Untuk ngeklaim Acengnya ya. Oke, itu dia. Terus di bagian bonus arena pun juga bisa dapetin Aceng, teman-teman. Ini Evolve Companion. Kalau kalian dengar suara tetot-tetot, nggak apa-apa ya. Kalian nikmatin aja, teman-teman. Apa aja suara yang keluar dari belakang ini. Terus di VIP ini ada apa aja nih? Masa kita dapetin VIP gratis ya? VIP kebiasaan nih kita teman-teman, kalau ngelihat VIP VIP gitu udah langsung kepikiran dapat VIP gratis. Oke, kita ambil dulu hadiah free-nya. Terus yang pack dapetin diamond juga 550 ya, lumayan lah ya. Next ke bagian fitur expanded event, tentu saja di sini expand ini ya. Top up teman-teman, top up. Wih, hadiahnya cukup banyak juga nih coy. Oke, kita klaim dapat hadiah login juga 7 day event. Oh, berarti ini ada ini ya. Apa ada event top up harian? Kaulet juga nih. Next kita ke bagian first purchase, dapetin Nami ya, dapetin Nami dan juga tiket gacha. Terus yang terakhir available after deluxe gift, login on the second day to get great reward, get SSR companion Robin. Oh, login hari kedua dapetin Robin. Di sebelah kanan itu ada questnya teman-teman. Wih, ini menarik juga nih gamenya ya, kayak yang versi OPBW tapi ini bukan teman-teman. Widih, kocak kocak. Ih, lumayan ramai juga yang mainnya, berarti open world gitu teman-teman. Wah, seru seru seru, wajib main nih kalian teman-teman. Next, kalau gitu di bagian sini alah, pokoknya itulah ya review fitur-fitur yang ada di game ini. Pokoknya hadiah-hadiahnya aja yang kita review teman-teman. Next ke bagian fitur rekrut, apakah udah bisa gacha kali ini? Wih, kita dikasih tiket gacha 23 ya. Kalau gitu langsung kita rekrut coy. Rekrut 10 kali. Oh, itu ada garantinya teman-teman. Rekrut berapa tadi? Tinggal 79 kak. Wah, dapetin Roronoa Zoro. Dapetin SSR Roronoa Zoro barusan gua. Zoro. Widih, itu dia. Nah, ini dia ya. Kalau misalkan udah ada garantinya kan, supremasi kerpik. Rekrut 69 kali to get UR. Wah, tadi kita udah gacha 1 kali terus yang barusan 10 kali. Berarti ini 80 kali gacha bakal dapetin karakter UR ya. Oke, gacha lagi kalau gitu. Woi, dapetin si Reju, si Pahawangi kata teman-teman ya. Anjir, si Pahawangi. Dapat kata-kata dari mana gitu ya, kepikirannya itu di mana teman-teman? Si Pahawangi. Aduh, ini. Coba kita purchase. Oh, belum cukup diamondnya ya. Oke, kalau gitu teman-teman, kita nungguin server 3, kita main bareng di sana ya. Di server 3. Ingat teman-teman, ini masih server 2 yang baru rilis. Oke lah, jadi seperti itu aja dulu untuk video kali ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you.